Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyira al-ikhwah wal-akhawat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jamaah masjid as-salam yang insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari bencana dunia dan akhirat. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita setelah libur Idul Fitri, dan tak terasa sekarang sudah masuk ke bulan Dzulqa'dah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua amal soleh kita, baik yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin Rabbal Alamin. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita masuk ke pembahasan Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang mana hadis ke-11 hari ini. Hadis ke-11 dan hadis ke-12. Dua hadis akan kita bahas di kesempatan pagi ini, mengingat kedua-duanya cukup ringkas. Dan kedua hadis yang akan kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini, hadis ke-11 dan ke-12 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dua hadis ini salah satu daripada sekian banyak contoh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan yang tidak diberikan nabi dan rasul yang lainnya, yakni jawami'ul kalim. Jawami' al-kalim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemampuan untuk menerangkan banyak hal, menjelaskan makna yang luas tapi dengan redaksi dan kalimat yang sedikit, singkat dan sederhana.
Ini terkadang hadis Nabi itu bisa jadi tidak sampai satu baris, seperti yang akan kita baca setelah ini dan hadis ke-12 setelahnya. Hadisnya begitu ringkas, singkat, bahkan tidak sampai satu baris. Tapi pembahasannya tidak cukup dengan satu halaman, dua halaman. Di sini sampai-sampai Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, paling tidak perlu sekitar 5 sampai 6 lembar, kurang lebih 12 halaman untuk menjelaskan hadis ini. Dan tentu kita berupaya untuk mengambil apa yang penting dari penjelasan para ulama. Dan ini menunjukkan bahwa dengan kalimat yang sedikit, dengan redaksi yang singkat, ringkas, tapi Nabi SAW bisa menjelaskan banyak hal dan makna-makna yang sangat luas dari faedah-faedah yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita lihat misalnya hadis ke-11 dari Al-Hasan ibn Ali Sibti Rasulullah SAW wa Raihanatih radhiyallahu an. Dari Al-Hasan. Al-Hasan di sini adalah anak daripada Ali bin Abi Talib. Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Sibti Rasulullah, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sibti, sin, ba dan ta. Sibti atau sibtun ini maknanya cucu dari anak perempuan. Disebut sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki dalam bahasa Arab namanya hafidun. Ha, fa, ya, dal. Hafidun. Hafid. Jadi, hatta dalam bahasa Arab itu masing-masing cucu, bahkan paman juga begitu, dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki beda. Al-Hasan bin Ali, anaknya siapa ini? Ali bin Abi Talib. Dari siapa? Dari siapa? Ali bin Abi Talib punya anak namanya Al-Hasan. Dari istri yang bernama siapa? Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Rasulullah SAW. Berarti ini cucu dari anak perempuan. Karena kita tahu dalam sejarah, anak-anak Khadijah, diantaranya Qasim, yang laki-laki ada dua. Qasim, Abdullah, kemudian yang perempuan Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Semuanya, hampir semuanya, hanya Fatimah saja wafat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup. Bahkan sebagiannya dari kecil wafat. Yang masih hidup sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu anak perempuannya, yaitu Fatimah ini yang kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib? Ali bin Abi Talib sepupu Rasulullah SAW. Sepupu dengan kita mahram bukan? Sepupu mahram bukan? Bukan. Mahram itu bisa dinikahi. Dia bisa dinikahi sepupu itu, bukan mahram. Mahram itu kalau perempuan adalah laki-laki yang haram dinikahi. Siapa mahramnya perempuan? Misalnya ayahnya, kakak atau adik kandungnya, kemudian keponakannya, suami jelas, suami ini kita bicara mahram dari kerabat. Suami dia mahram tapi dia sudah jadi mahram setelah itu. Saya bicara kerabat yang mahram. Kakek, paman, betul. Sepupu tidak masuk. Sepupu tidak masuk, bukan mahram, dia bisa dinikahi. Walaupun ada sebagian adat menganggap menikah dengan sepupu aib, tapi secara hukum syar'i tidak aib. Secara hukum syar'i boleh. Misalnya ibu-ibu punya anak perempuan dinikahi sama anak kakaknya yang laki-laki.
Kakaknya misalnya punya anak laki-laki lalu dinikahkan dengan anak kita. Maka ini boleh sepupuan. Nah, Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib berarti apa ini? Hah? Keponakan, tapi dua kali. Keponakan dua. Ali dengan Rasulullah saja tidak, bukan mahram. Artinya kalau Ali punya anak, punya adik perempuan atau kakak perempuan, bisa tidak Rasulullah menikahinya? Bisa. Maka ini bukan apa namanya? Bukan pernikahan yang salah, ini pernikahan yang benar. Diperbolehkan sepupu menikahi sepupunya. Dan selain Al-Hasan, siapa yang ma'ruf dalam sejarah anaknya Fatimah dari Ali bin Abi Thalib? Selain Al-Hasan dan Al-Husayn, kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatih, ada penjelasan di sini. Raihanatihi yakni ini kalimat yang menunjukkan betapa dekatnya cucu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dianggap sebagai raihanatihi, raihanah yakni anak kesayangannya, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kepada Al-Hasan doa radhiyallahu an. Kata beliau, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Lihat, tidak sampai satu baris. Da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, ila ma la yaribuk, ke sesuatu yang tidak kamu ragu-ragu di dalamnya. Tinggalkan yang kita ragu untuk mengambil apa yang tidak kita ragukan. Lihat, ini seakan-akan sebuah kaidah. Ini seakan-akan sebuah kaidah. Dan dia bisa masuk ke semua bab-bab fikih dan bab-bab muamalah. Apa yang membuat kita ragu, tinggalkan. Ambil yang yakin. Selesai. Dan ini sekali lagi masuk ke dalam banyak perkara-perkara yang khususnya yang terjadi pada zaman kita, yang misalnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum muamalah, suatu muamalah tertentu pada zaman kita yang kita ragu, maka tinggalkan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini, beliau mengatakan, wa ma'na hadzal hadits yarju'u ila al-wuquf 'inda asy-syubuhat wa ittiqaiha. Hadis ini kembali ke pentingnya untuk tidak masuk ke perkara-perkara syubhat. Karena perkara-perkara syubhat itu membuat kita ragu. Maka wajib kita tinggalkan. Yang syubhat, yang kita tidak tahu hukumnya, yang kita ragu-ragu, tinggalkan. Itu lebih baik. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita baca sebelumnya. Sebelumnya kita pernah bahas hadis tentang syubhat. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma, di antara kedua hukum ini, di antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang mushtabihat. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Di antara perkara yang halal dan haram ini, di tengah-tengah ini ada perkara-perkara mushtabihat atau syubhat, yang banyak orang tidak tahu hukumnya. Ada orang yang tahu, tapi banyak yang tidak tahu. Yang tahu para ulama. Kita bisa jadi masuk ke yang tidak tahu ini, apa hukumnya. Bagi kita tidak tahu hukumnya. Bagaimana ketika menghadapi perkara seperti ini, yang syubhat seperti ini? Apa baiknya? Apa kewajiban kita? Kata Nabi SAW, فَمَنِتَّقَوْ الشُّبُحَاتِ فَقَدِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَإِرْضِهِ. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, sungguh dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Dia telah menyebabkan kehormatannya terjaga sehingga tidak diomongin orang,
dan telah menjaga agamanya sehingga tidak jatuh kepada yang haram. Maka ketika ada perkara-perkara yang syubhat, apapun bentuknya, kita tidak tahu hukumnya, tinggalkan sementara, jangan masuk sebelum kita ketahui halal atau haramnya. Apalagi sekarang banyak bentuk-bentuk muamalah yang hitungan-hitungannya bagus, angka-angka keuntungannya bagus, tapi dengan sistem yang kita tidak tahu hukumnya. Maka bagaimana baiknya? Kita ambil karena kita lihat keuntungannya besar, digitnya sampai entah berapa digitnya itu. Apakah kita ambil gara-gara kita melihat angkanya yang besar, Bapak Ibu? Sedangkan kita tidak tahu hukumnya? Tidak, jangan. Anda telah menempatkan agama dan kehormatan Anda ini di ujung ancaman. Jangan. Khawatir nanti kalau ternyata haram, berarti kita jatuh kepada yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, kita lanjutkan, waman waqa'a fis syubhat, barang siapa yang jatuh ke syubhat, waqa'a fil haram. Lama kelamaan dia nanti akan mudah baginya masuk ke yang haram. Maka menjaga keselamatan agama dan kehormatan kita lebih utama dalam perkara-perkara syubhat ini. Tinggalkan. Ini kaidahnya. Ini agama kita, agama yang preventif. Apa saja yang belum diketahui, tinggalkan. Karena ini meragukan. Karena kata beliau, fa'innal halala maht la yahsulil mu'min fi qalbihi min huraib. Yang murni halal, tidak akan ada keraguan dalam hati seorang mukmin. Yang murni halal, hati kita akan tenang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang haram, hati kita tidak tenang dengan yang haram. Ya tidak. Hati kita takut kalau orang tahu kalau kita sedang melakukan perbuatan haram. Ya tidak. Kalau kita sedang melakukan perbuatan yang haram, pasti hati kita tidak tenang. Apa saja yang membuat tidak tenang, bisa jadi ini sebuah dosa. Apalagi kita malu orang-orang melihatnya. Jangan, jangan lakukan. Begitu pula perkara-perkara syubhat. Dia masuk ke dalam hadis ini. Selain masuk ke dalam hadis yang pernah kita baca sebelumnya, kalau tidak salah hadis yang tentang perkara syubhat itu hadis ketiga atau keempat. Masih di awal-awal Al-Arbaun An-Nawawiyah, hadis tentang masalah syubhat itu. Nabi menyuruh kita, ittaqus syubhat, menghindari yang syubhat, menjauhkan diri dari yang syubhat. Karena kita tidak tahu hukumnya. Bagi yang sudah tahu tidak lagi syubhat baginya. Yang sudah tahu apakah ini halal atau haram, berarti dengan dalilnya tentu saja, dia tahu dengan dalilnya, dengan pasti dia tahu ini halal, maka ambil. Jika dia tahu ini haram, maka tinggalkan. Kita yang tidak tahu, mana yang lebih selamat? Jatuh ke dalam syubhat atau kita tinggalkan yang syubhat? Tinggalkan yang syubhat. Ditambah lagi dengan hadis ini, hadis dari Al-Hasan radhiyallahu an, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang hatimu tidak tenang, yang membuat kita selalu dalam keraguan-raguan. Ila ma la yaribuk, beralihlah ke yang hati kita tenang di dalamnya, tidak kita ragu." Yang kita ketahui dengan pasti kehalalannya. Tentu dengan dalil. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Dan ini berlaku dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, manakala kita dipilihkan, disodorkan kepada kita dua pilihan. Pasti kita akan menemukan kondisi demikian dalam kehidupan kita. Terkadang kita diberikan dua pilihan. Yang satu kita ketahui hukumnya, yang satu tidak. Maka ambil yang kita ketahui hukumnya, tinggalkan yang kita tidak tahu. Jangan menempatkan agama kita dalam ancaman, takut kalau ini haram, maka berarti kita jatuh kepada dosa dan maksiat. Atau paling tidak, dibicarakan orang. Kan tidak enak, digunjing orang. Si fulan melakukan begini-begini, apakah pantas? Dibicarakan orang. Kehormatannya rusak, agamanya rusak. Maka keselamatan la ya'diluhu syai'. Keselamatan dunia akhirat tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ambil jalan keselamatan, tinggalkan jalan yang kita ragu-ragu di dalamnya.
Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini bi majmu'i turuqihi, setelah dikumpulkan semua jalan-jalannya, kita temukan hadis ini sahih, minimal sahih li ghairi. Dengan semua syawahidnya, dengan semua penguat-penguat riwayat-riwayat lain, hadis ini insyaallah masuk dalam kategori sahih. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sikap seperti ini juga sikap yang ditunjukkan orang yang wara'. Ada beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar. Ada al-wara', kemudian ada az-zuhud. Zuhud, sikap zuhud, sikap wara'. Sikap zuhud, sikap wara' seperti ini. Apa yang kita ragu, tinggalkan. Bukti bahwa kita punya sikap zuhud dan sikap wara' dan takwa kepada Allah adalah seperti ini. Tidak main-main dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu hukumnya. Orang yang bertakwa kepada Allah akan takut. Akan takut manakala dia masuk ke dalam dunia yang tidak dia ketahui hukumnya. Begitu pula orang yang wara' dan zuhud terhadap dunia, dia tidak akan mengambil kecuali yang halal. Zuhud itu mengambil dari dunia ini yang halal. Al-wara' lebih tinggi daripada zuhud. Al-wara' bukan hanya mengambil yang halal, juga dia bisa jadi meninggalkan yang syubhat. Yang tidak dia ketahui hukumnya, dia tinggalkan. Maka jika ingin jadi orang yang zuhud, jika ingin jadi orang yang wara' seperti dalam urusan dunia, ambil yang halal, tinggalkan yang haram, dan juga tinggalkan yang syubhat. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam banyak hadis, beberapa hadis yang hampir sama dengan redaksi ayat hadis ini. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, fa innal khairatu ma'ninah wa inna syarra ribah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, fa innal khairatu ma'ninah, kebaikan itu membuat hati tenang, hati itu ma'ninah. Kebaikan membuat hati tenang. Wa syarru ribah, dan keburukan membuat hati kita tidak tenang, ragu-ragu. Begitu pula dalam hadis lainnya Nabi bersabda, inna sidqatu ma'ninah, sungguh jujur itu tenang. Wa innal kadhiba ribah, dan dusta itu membuat hati tidak tenang. Lihat, ini perkara yang merupakan kaidah dalam kita beragama, kaidah dalam kita bermuamalah. Yang hati kita tidak tenang di dalamnya, segera tanyakan. Jangan masuk ke dalam hal yang kita belum tahu hukumnya, kecuali setelah ditanyakan kepada ahli ilmu, dan tanyakan dalilnya, sehingga kita tenang. Sebelum tenang, maka tinggalkan dulu hal-hal yang tidak menenangkan hati kita. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan. Yang pertama, hadis ini dari Al-Hasan, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan tidak banyak. Tidak banyak di antaranya ini. Karena Al-Hasan dan juga Al-Husain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau waktu itu masih sangat sangat belia, sangat kecil. Sehingga tidak semua, tidak banyak hadis-hadis yang didapatkan oleh Al-Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi Al-Hasan wal Husain masih kecil. Tidak semua hal beliau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya hadis ini, di antara segelintir hadis yang diriwayatkan oleh dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah hadis ini. Hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengambil yang hati kita tenang di dalamnya. Yang kita yakin untuk mengambilnya. Kemudian yang ketiga, perkara-perkara yang membuat kita ragu, tinggalkan. Perkara-perkara yang membuat kita ragu dan kita tidak tahu hukumnya, jalan keselamatan adalah dengan meninggalkannya, tidak masuk ke dalamnya.
Kemudian yang keempat, keselamatan agama dan keselamatan kehormatan kita lebih didahulukan daripada kepentingan dunia. Keselamatan agama dan keselamatan kehormatan kita lebih didahulukan daripada maslahat duniawiyah. Khususnya ketika agama kita terancam. Agama ini dunia dan akhirat. Efeknya dunia dan akhirat. Maka apa yang berefek kerusakan agama, kita jauhi sejauh-jauhnya. Agama kita jaga keselamatannya dengan jalan tidak kita lakukan hal-hal yang tidak kita ketahui hukumnya. Kemudian yang terakhir, faedah terakhir dari hadis ini, bahwa kebaikan itu pasti membuat hati tenang dan keburukan membuat hati tidak tenang. Dengan jujur kita lebih tenang. Dengan dusta membuat hati tidak tenang. Jadi terbukti dalam kehidupan kita, Pak. Kalau jujur selesai perkara, iya tidak? Ada hal yang kita ditanyakan tentangnya, lalu kita jujur, selesai sudah. Kalau jujur, pahit, manis itu belakangan. Yang pasti kita jujur. Pahit atau tidak pahitnya urusan belakang gitu. Mending kita jujur dulu sekarang, jujur. Karena kalau dusta, apa yang terjadi, Pak? Kalau sekali sudah dusta? Nah, kita akan menutupi satu dusta ini dengan ratusan dusta di sekelilingnya nanti. Biar tidak ketahuan satu dusta ini, bagaimana? Bikin dusta kedua. Agar dusta pertama dan kedua tidak ketahuan, bikin dusta ketiga. Agar ketiga tidak ketahuan, butuh dusta keempat. Untuk memagari dusta-dusta ini butuh dusta-dusta. Dusta bohong-bohong. Akhirnya kita dikhawatirkan nanti masuk ke dalam sabda Nabi SAW, wa innar rajula la yazalu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang terus-menerus berdusta, akhirnya tertulis di sisi Allah kadzdzaba, sebagai pendusta. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah luruskan lisan kita. Allah jadikan jujur sebagai perhiasan lisan kita dan dusta sesuatu yang kita benci dan kita jauhi. Ma'asyir ikhwa rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi SAW yang paling banyak riwayat hadisnya. Bahkan melebihi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam Subul Salam bahwa kurang lebih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an kurang lebih 6.000 hadis lebih. Sedangkan Aisyah 3.000 sampai 4.000 hadis. Padahal kita tahu bahwa yang sering bersama Rasulullah, tentu siapa, Pak, yang bersama Rasulullah? Sering bersama Rasulullah Aisyah, istrinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada Abu Hurairah, tidaklah apa yang didengar oleh Abu Hurairah kecuali langsung dihafalnya. Tidaklah apa yang didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kecuali pasti dihafalnya langsung. Ini keistimewaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Hurairah pernah kita bahas, Abu Hurairah. Ini kunyah kucing, nama orang, nama kucing tapi dijadikan sebagai nama orang. Ini bukan aib, selama binatangnya tentu bukan binatang yang sering digunakan sebagai aib, bukan. Kalau kucing tentu tidak digunakan sebagai aib, kucing. Maka dia disebut Abu Hurairah. Disebutkan nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman, kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Hurairah diambil dari kalimat hirrah, dan hirrah artinya al-qitt, atau bahasa Inggrisnya cat, kucing. Mirip-mirip dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, al-qitt. Sehingga Abu Hurairah bapaknya kucing radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, juga hadisnya tidak sampai satu baris, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.
Ini juga seperti hadis sebelumnya, seakan-akan kaidah di bawahnya masuk perkara-perkara yang tidak terhitung ke dalam kaidah ini. Kalau ingin melihat baiknya Islam seseorang, manakala dia bisa melakukan ini, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau orang sudah terbiasa meninggalkan yang tidak bermanfaat, lebih-lebih yang dosa akan lebih mudah baginya untuk ditinggalkan. Begitu pula perkara-perkara yang syubhat pasti dia akan tinggalkan. Ini menunjukkan baiknya Islam seseorang. Berarti kebalikan dari hadis ini, bahwa di antara tanda jeleknya Islam seseorang, kalau kita ingin mengetahui bagaimana agamanya bagus atau jelek, manakala kita lihat dia sibuk dengan apa yang tidak bermanfaat baginya. Manakala kalau kita temukan ada muslim menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak bermanfaat baginya, maka menunjukkan na'udzubillah bisa jadi jeleknya agamanya. Dan hal-hal yang tidak bermanfaat ini banyak, tidak mungkin dihitung satu persatu contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Pokoknya apa saja yang tidak bermanfaat baik buat dunia dan akhirat kita, kita tinggalkan. Kalau seandainya tidak bermanfaat saja sudah kita tinggalkan, dan ini termasuk sifat al-wara. Kalau yang tidak bermanfaat saja kita tinggalkan, maka lebih-lebih yang berbahaya bagi agama, berbahaya bagi kehormatan kita, kita tinggalkan. Sehingga barokah usia seorang muslim, barokah waktunya, barokah umurnya, barokah kegiatannya, barokah lisannya, barokah semua perbuatannya. Tidaklah dia bertindak kecuali yang bermanfaat baginya. Khususnya yang bermanfaat bagi agama dan akhiratnya. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Dan hadis ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, wa ma'na hadzal hadits, ma'na hadis ini adalah anna min husni islamihi taraka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin wa iqtasara ala ma ya'nihi min aqwali wal af'al. Makna daripada hadis ini bahwa di antara tanda baiknya Islam seseorang, manakala dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Min qaulin wa fi'lin. Baik perkataan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Waqtasara ala ma ya'nihi min al-aqwali wal af'al. Dia akan menghususkan dirinya, menggunakan waktunya hanya untuk yang bermanfaat baginya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi saya katakan, barokah semuanya. Apa yang dia ucapkan bermanfaat, apa yang dia lakukan bermanfaat. Karena itulah ada sebuah hadis yang sahih, afdalukum anfa'ukum linnas. Afdalukum anfa'ukum linnas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kalian adalah yang bermanfaat buat manusia. Karena orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan yang bermanfaat, dia telah memberikan manfaat bagi dirinya dan pasti akan memberikan manfaat buat orang lain. Dan kebalikannya, sibuk dengan hal yang merugikan dirinya, biasanya nanti akan merugikan orang lain. Ini sebuah kaidah. Kita melakukan yang bermanfaat, maka bukan hanya manfaat ini buat kita saja, tapi buat orang-orang di sekeliling kita. Sebagai contoh, ketakwaan seorang kepada keluarga, seorang ayah bertakwa kepada Allah, walaupun dia sudah wafat, ketakwaannya bisa menjaga istri dan anak-anaknya. Iya. Antum ingat kisah dalam surat Al-Kahfi tentang anak yatim yang Nabi Khidir ketika menemukan ada tembok mau rubuh, fa'aqamah, dia tegakkan tembok itu. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan kisah ini, ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu tidak ambil upah dari menegakkan kembali tembok yang mau rubuh ini?
Maka disebutkan oleh Nabi Khidir mengatakan bahwa tembok ini adalah di bawahnya, tembok ini milik anak yatim. Di bawahnya ada harta orang tuanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengeluarkannya saat mereka butuhkan. Lalu disebutkan dalam ayat itu wa kana abuhuma shaliha. Dua anak yatim ini dulu ayahnya saleh. Wa kana abuhuma shaliha. Lihat Pak, kita mensolehkan diri kita bukan hanya kesolehan ini buat kita saja, bukan. Buat siapa ternyata? Anak dan istri-istri kita. Kebalikannya, maksiat yang kita lakukan itu berpengaruh juga buat istri dan anak-anak kita di rumah. Iya. Kita misalnya mengkonsumsi yang haram, kemudian membawa makanan yang haram ke rumah kita. Saya bicara haram di sini bukan hanya haram zatnya, tapi juga haram cara mendapatkannya. Harus hasil korupsi. Kita belikan makanan untuk dibawa ke rumah. Bagaimana makanan itu, Pak? Bagaimana makanan itu, Bu? Haram atau halal? Berpengaruh nanti. Berpengaruh ke perilaku istrinya dan perilaku anak-anaknya. Maka terkadang perlu kita evaluasi, Pak, kalau ada anak kita bandelnya setengah mati, susah diatur. Yang perlu dievaluasi pertama, dulu buatnya pakai bismillah tidak? Kemudian yang kedua, dulu diberi makan, dikasih makan apa anak ini dulu nih? Jangan selama ini dikasih uang haram, susah diaturan itu. Bahkan terkadang melampaui batas beberapa kenakalan anak-anak itu. Harus dicek kembali. Sebelum menuduh A, B, C, D, muhasabah diri kita sendiri. Apalagi na'udzubillah menyalahkan Allah misalnya, na'udzubillah. Bisa jadi kita yang salah. Hal yang bermanfaat yang kita lakukan bermanfaat buat orang sekeliling kita, dan kebalikannya orang perbuatan dosa maksiat itu juga berpengaruh buruk kepada lingkungan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa ma'na ya'ni, kata al-Imam Ibnu Rajab di sini, wa ma'na ya'ni annahu tata'allaq inayatuhu bih wa yakunu fi min maqsadihi wa matlubih. Wa ma'na ya'ni di sini ya'ni segala sesuatu yang dia ambil manfaatnya. Dan tentu manfaat yang paling besar yang kita harapkan kita mendapatkannya adalah manfaat dunia dan akhir. Manakala kita temukan ada perkara yang bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita sekalian, ambil perkara itu, jangan tinggalkan. Tapi manakala kita temukan ada perkara bermanfaat buat dunia kita tapi tidak bermanfaat buat akhirat kita, maka tinggalkan. Apalagi kita temukan perkara yang bisa jadi manfaatnya dunia kecil tapi besar di akhirat, maka ambil perkara itu. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah kesempurnaan Islam seseorang. Jadi dari sini kita tahu bahwa keislaman itu bertingkat-tingkat. Keislaman itu bertingkat-tingkat dari hadis ini. Kita dapat melihat demikian. Ada orang yang alhamdulillah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, tapi tidak rajin dengan perkara-perkara sunnah, atau masih melakukan perkara-perkara yang makruh. Ada tidak, Bapak Ibu sekalian? Ada orang meninggalkan yang haram, tapi sayang yang makruh, belum. Itu pun kalau kita sepakati makruh. Contoh, rokok. Bukankah banyak muslim merokok? Banyak, banyak sekali. Hatta kiai banyak, kiai, ustadz, banyak, ulama merokok banyak. Taruhlah kita katakan dia makruh. Taruhlah kita ambil pendapat dia makruh. Mana lebih baik, dikonsumsi atau ditinggalkan? Maka seharusnya ustadz kiai jadi panutan meninggalkan yang makruh. Dan ironis, saya lihat ada sebagian aktivis muslim, masya Allah, teriakannya tentang keadilan besar, kuat. Teriakannya tentang keadilan kuat. Tapi sayang dia masih begini. Ironis dengan perjuangannya. Saya sangat sayangkan ini. Ini tidak layak, tidak layak. Kalau yang begini orang di pinggir jalan mungkin tidak jadi masalah.
Tapi pemuka agama duduk di masjid mengajar tapi begini, ini tidak layak. Kalau kita sepakati itu makruh. Belum lagi kalau kita pilih pendapat bahwa itu haram. Makruh saja tidak layak. Apalagi kalau kita mau kembalikan makna makruh ke bahasa Arab, makruh itu artinya dibenci. Makruh itu isim fa'il dari kalimat kariha yakrahu. Membenci, makruh dibenci. Pertanyaannya, siapa yang membencinya, Pak? Bapak yang jawab, bukan saya. Kita mau mengambil yang dibenci Allah dan Rasulnya? Bahkan dilakukan ustaz, dilakukan kiai pemuka agama, tidak layak. Tidak layak, wallah tidak layak. Jadi bahan gunjingan. Bahan gunjingan, tidak baik itu. Seharusnya tokoh-tokoh seperti ini jadi tokoh-tokoh keteladanan. Dia harus orang yang pertama kali mengamalkan hadis ini. Tarkuhu ma la ya'ni. Apalagi sekarang setelah kita ketahui semakin dunia kedokteran kesehatan semakin maju, semakin terbukti rusaknya rokok. Iya tidak, Pak? Hatta dokter yang perokok pun dia menasihati mas pasiennya, mas berhenti merokok mas. Padahal dia sama. Nah, dia tahu dengan pengetahuannya tentang kedokteran, dia tahu betapa rusaknya rokok itu. Tidak layak. Ini menunjukkan kekurangan yang sangat dalam masalah agama. Tidak pantas dilakukan orang-orang pemuka agama. Pemuka agama menjadi contoh dari hal-hal seperti ini, ditinggalkan. Tidak cocok, tidak layak. Kalau itu dilakukan orang-orang yang tidak paham agama, kita mungkin masih ada perasaan maklum. Oh, dia tidak tahu. Ini makruh. Tapi dilakukan pemuka agama sambil dia mengatakan ini makruh, tidak layak. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Masyur ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai penutup dari pembahasan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, semua hadis-hadis yang kita baca barusan, dua hadis yang kita baca di kesempatan pagi ini dan hadis-hadis sebelumnya, kalau kita perhatikan betapa tepatnya Al-Imam An-Nawawi ketika memilih hadis-hadis ini. Beliau memaksudkan ketika mengumpulkan kurang lebih 42 hadis di Al-Arba'un An-Nawawi ini, maksudnya adalah untuk menjadi panduan pokok kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau menyebutkan dalam mukaddimah bahwa beliau pilihkan dari sekian banyak hadis 42 hadis ini, hadis-hadis pokok. Dan terbukti, hadis-hadis yang pokok ini atau hadis-hadis yang seakan-akan kaidah ini membimbing kita dalam setiap lini kehidupan kita, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Kalau kita ingat hadis-hadis sebelumnya, ada yang bicara akidah, ada yang bicara ibadah, ada yang bicara muamalah. Terus sekarang dua hadis ini yang seakan-akan menjadi kaidah kita dalam bermuamalah, dalam berkata dan berbuat. Tentu harapannya adalah agar ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah untuk bisa mengamalkannya. Tidak banyak 40 hadis, tapi kalau diamalkan dalam kehidupan seorang muslim ini sudah luar biasa. Sudah semakin memperkuat keislaman kita, meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ilmu syar'i dipuji kecuali kalau diamalkan. Ada pujian-pujian dari Allah dan Rasulnya tentang ilmu agama ini kalau ilmu agama itu diamalkan. Sebagai contoh, kita pernah mendapatkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nanti akan kita baca hadis, ada juga di sini. Barang siapa menempuh sebuah jalan, dia menuntut ilmu di jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia di situ menuntut ilmu agama, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, bagaimana agar ilmu ini bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga, Pak? Diapakan? Sekedar jadi wawasan saja? Selesai? Jadi tulisan dalam buku kita sampai penuh buku kita, selesai? Tidak, tentu kita amalkan.
Ilmu tidak akan ilmu tidak akan mengantarkan kita kepada surga kalau kita tidak kita amalkan. Maka mari sama-sama kita rubah kehidupan kita dari yang masih banyak kekurangan-kekurangan ini, kita sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, kita sempurnakan dengan perkara-perkara sunnah. Setelah kita meninggalkan yang haram, kita sempurnakan dengan meninggalkan yang makruh. Dengan demikian, harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mencapai hal demikian. Dan terakhir, di tengah-tengah usaha kita menjadi muslim yang sempurna, menjadi orang mukmin dan orang bertakwa yang sempurna, tentu pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kita semua masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti suka berbuat salah. Jadi, dalam usaha kita menjadi orang bertakwa, dalam usaha kita untuk menjadi orang mukmin dan seorang muslim yang sempurna, pasti akan ada saat di mana kita jatuh dalam dosa, ada kekurangan, ada kelalaian, itu hal yang pasti terjadi, tidak mungkin bisa dihindari. Bukan aib jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, yang aib adalah terus-menerus dalam dosa tersebut. Maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, wa khairul khatta'in, sebaik-baiknya orang berbuat salah adalah at-tawwabun, yang bertobat, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita iringi juga usaha kita untuk menjadi muslim ini, menjadi mukmin yang bertakwa kepada Allah yang sempurna, dengan banyak beristighfar. Kita banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam bisa mengucapkan istighfar 80 kali. Beliau beristighfar di Riyadhus Shalihin, di bab tentang al-istighfar dan at-taubah, ada bab tentang at-taubah di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Di situ banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keteladanan, mempunyai keteladanan dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari semalam. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis beliau lebih dari 80 kali beristighfar dalam sehari semalam. Maka hiasi kita dengan kalimat istighfar yang mudah, tidak butuh biaya besar, tidak butuh tenaga yang banyak. Beristighfar ini diantara penyempurna usaha-usaha kita untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai sini pembahasan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Apa yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, apa yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Maka yang pertama, saya menarik semua perkataan saya yang salah. Kemudian yang kedua, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Yang ketiga, tidak ada niatan sama sekali untuk menyakiti hati seorang muslim pun. Ini semua kembali ke kekurangan saya dalam bertutur kata. Maka mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita buka kesempatan bagi bapak-bapak ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita, kami persilakan. Ada dari jamaah Ustaz, Anda baca ya? Ya, silakan. Ada pertanyaan dari jamaah Ustaz menitip nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah mimpi seorang manusia itu benar datangnya dari syaitan? Mimpi. Mimpi. Walau sebelum tidur sudah membaca doa-doa sebelum tidur, Al-Ikhlas sampai surah Ayat Kursi, dan masalahnya mimpi beliau ini kadang-kadang sering terjadi realita, Ustaz. Misalnya dia mimpi sesuatu, nanti di beberapa hari kemudian dia seperti yang dalam mimpi itu terjadi. Nah, dia menemukan itu udah sering gitu, Ustaz. Bahkan kadang-kadang dia bisa menyembuhkan juga orang-orang yang sakit, Ustaz. Bisa terus menyembuhkan orang yang sakit. Bukan menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Allah, ya, Allah menyembuhkan. Dia wasilahnya, mungkin begitu, yang lebih tepat. Ya, dia ini memang berdoa, dia bilang dia sholat tahajud sampai pagi, dia memohon ampun, memohon kesembuhan dari orang yang sakit itu. Pertanyaannya sedikit, Pak, tambahan dari Pak Evan banyak sekali. Ya, dia dari WA. Oh, dari WA. Jadi, intinya apa itu dari syaitan?
setan mimpi itu atau benar adanya? Ini pertanyaannya terlalu luas, terlalu luas. Tadi terkait mimpi, tiba-tiba kejadian seperti mimpinya, kemudian beralih jadi dia jadi pengobat setelah itu karena mimpi. Ini apa? Jadi bias pertanyaannya. Mungkin kita batasi saja. Bagaimana hukum mimpi seorang Muslim? Pertama, mimpi yang menjadi syariat itu mimpi para nabi dan para rasul. Mimpi yang dipastikan adalah wahyu adalah mimpinya siapa, Pak? Kata Nabi SAW, ru'yatul nabi wahyu. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membahas di surat As-Saffat, ketika membahas mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih siapa, Pak? Ismail. Kalau yang mimpi kita bagaimana, Pak? Besok kita sembelih? Tidak. Mimpi Nabi dan Rasul wahyu. Mimpi Nabi dan Rasul wahyu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi kita bukan wahyu. Firasah, iya, firasat bisa jadi. Mimpi sebagai firasah terkadang jadi firasah. Bahkan terkadang jadi kabar baik buat kita. Dan adabnya kalau kita bermimpi buruk tidak kita ceritakan. Adabnya mimpi buruk tidak diceritakan. Mimpi baik diceritakan. Mimpi buruk sudah antara dia dengan Allah saja selesai. Karena mimpi buruk itu bisa membuat orang jadi takut, diiringi dengan was-was. Apalagi kalau mimpi yang sama berulang-ulang, mimpi buruk yang sama berulang-ulang ini. Padahal dia sudah tadi sudah baca doa tadi, Pak, ya. Doa terhadap penyakit itu ada tiga kondisi yang bisa terjadi. Doa ini seperti obat. Obat terhadap penyakit bisa ada tiga kemungkinan yang terjadi ketika obat bertemu dengan penyakit. Yang pertama, obat menyembuhkan penyakit 100%, menghilangkan penyakit 100%. Nah, ternyata obatnya hebat, doanya bagus, sehingga hilanglah hal-hal buruk tadi. Terkadang ada obat, tapi penyakitnya ternyata seimbang dengan obatnya. Sehingga bagaimana? Dorong-dorongan. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau yang masyhur dengan Ad-Da'u Wad-Dawa. Kitab ini awalnya bermula dari pertanyaan seseorang yang ingin mencari solusi terhadap permasalahannya. Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dengan jawaban tertulis sebanyak 300 halaman lebih. Dibuatlah buku namanya Ad-Da'u Wad-Dawa. Di awal jawabannya beliau berbicara tentang pentingnya doa. Di awal jawaban beliau ingin membangkitkan penanya optimismenya dengan mengingatkan manfaat doa, bahwa doa bisa menghilangkan keburukan. Tapi doa itu terkadang kondisi kedua karena dengan penyakitnya seimbang maka mengurangi sedikit. Atau yang ketiga, ternyata doa itu rusak, tidak sama sekali menghilangkan keburukan. Ternyata obat itu ketika bertemu penyakit kalah, penyakitnya tidak hilang, bahkan bertambah. Bisa terjadi karena doa ini seperti seseorang yang sedang memanah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang memanah itu ada beberapa faktor yang membuat panah itu bisa melesat sampai ke sasaran. Tentu yang pertama alatnya, busurnya, dan yang kedua panahnya. Busur dan panahnya berpengaruh, dua hal ini. Yang ketiga, orang yang memegang panah itu. Nah, panahnya sudah bagus, busurnya bagus, tapi yang memanah baru hari itu megang panah. Bagaimana kira-kira? Sampai ke tujuan? Nah, ada orang menggunakan doanya sudah bagus, tapi sayang penggunaannya tidak tepat. Bisa jadi dikarenakan faktor pertama, dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Doa yang diucapkan tanpa pemahaman, Pak, tidak bermanfaat. Maka pahami doa yang kita baca itu.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakbarullahu du'a'a min qalbin ghafil. Ada sebuah hadis Nabi bersabda Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Apa maksudnya hati lalai? Yani tidak menghadirkan hati ketika membaca doa tersebut. Apa maksudnya menghadirkan hati dalam doa tersebut? Memahami apa yang dia baca, memahami apa yang dia minta. Memahami apa yang dia minta. Nanti saya cek di kitab Ad-Da'u wa Dawa, nanti di situ ada catatan kakinya, ada penjelasan dari situ. Maka menghadirkan hati ketika berdoa penting. Mentadaburi apa yang kita minta kepada Allah itu penting. Tidak akan bermanfaat orang yang meracau. Bapak tahu meracau? Mengigau apa yang dia tidak pahami apa yang dia ucapkan. Perkataan yang punya kualitas adalah perkataan yang dipahami olehnya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang ada faktor-faktor lainnya yang juga membuat doa itu tidak berpengaruh sama sekali. Di antaranya mengkonsumsi yang haram. Kan kita pernah baca hadisnya, Pak. Kemarin, hadis yang hari ke-10. Nabi SAW bercerita tentang rajulun yutilus safar. Asy'ata aghbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rab ya rab wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadisnya kita baca di hadis ke-10 atau ke-9. Ke-10. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seraya menyebutkan kisah ada laki-laki dia safar, bahkan safarnya jauh. Nah, safar itu Pak sebab terkabulnya doa. Bahkan semakin safar itu semakin sulit, semakin doanya mustajab. Asy'ata akbar, begitu jauhnya dia safar sampai-sampai rambutnya berdebu, wajahnya berantakan. Ya muddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rab, ya Rab. Dan mengangkat kedua tangan ke langit, ini juga termasuk adab-adab doa yang bisa menyebabkan doa mustajab, mengangkat kedua tangan. Lalu ucapan ya Rab, ya Rab, dia mengulang-ulang doanya, ya Rab, ya Rab. Mengulang-ulang doa, merengek-rengek dalam doa juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Tapi sayang, lihat apa kata Nabi setelahnya, wa malbasuhu haram, tapi pakaiannya dari yang haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, semuanya haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana akan dikabulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doa itu tidak otomatis lantas apa Pak, kayak orang memanah baru pegang panah langsung bisa kena sasaran, belum tentu. Ada faktor-faktor yang mesti diperhatikan. Maka setelah itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan adab-adab doa dan sebab-sebab doa terkabul. Ini buku yang penting dibaca, Pak. Buku yang bermanfaat. Siapa saja yang bisa beli buku ini, beli buku ini. Sudah diterjemahkan buku ini. Sudah diterjemahkan. Beli buku ini, bagus, bermanfaat. Di situ membahas masalah doa begitu detailnya, sehingga bisa nanti dibaca. Sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan, dia sudah baca doa sebelum tidur, tapi tetap apa, Pak? Mimpi. Doanya lemah, bisa jadi. Dia yang mengucapkannya lemah. Sehingga kayak tadi, obatnya ternyata sama penyakitnya sama kualitasnya. Sehingga dorong-dorongan mengurangi penyakit tapi tidak menghilangkan 100%. Maka sebelum menduga-duga buruk terhadap doa, dugaan yang buruk itu mesti ke kita dulu. Jangan-jangan kita yang berdoanya salah. Maka ini hal-hal yang mesti dievaluasi terkait doa, kenapa terkadang doa itu tidak mustajab atau tidak kita tidak mendapatkan sesuai yang kita harapkan dari doa tersebut. Ini masalahnya panjang, yang saya sampaikan tadi mukadimahnya saja. Adapun setelah itu jadi pengobat itu masalah lain lagi itu nanti. Apakah menjual wallpaper itu makruh? Karena ada hadis Rasulullah SAW menyuruh Aisyah menurunkan kain yang dipajang di dindingnya.
bukan hadis yang terkait bahwa Rasulullah SAW menyuruh Aisyah menurunkan tirai ada gambar makhluknya. Karena ada gambar makhluknya. Maka kalau ada gambar makhluknya, makhluk hidupnya, maka tidak boleh. Binatang misalnya, atau manusia, hewan itu dihindari. Karena Nabi SAW pernah bersabda, inna asyadda nasi adaban yaumal kiamati al-musawwirin. Al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat nanti, orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Membuat patung gambar makhluk hidup. Dikatakan kepadanya, ketika disiksa pada hari kiamat, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan yang kamu, hidupan yang kamu buat. Maka yang dilarang yang itu, yang ada gambar-gambar makhluknya, itu ditutup. Dan malaikat tidak, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Nah, ya, makanya terlarang itu. Wallpaper yang lainnya insya Allah tidak jadi masalah. Yang dilarang, ya wallpaper yang dilarang itu, yang ada gambar makhluknya. Bisa, kalau kita bisa hindari, alhamdulillah, itu afdol. Itu lebih utama kita hindari. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema. Dari tadi juga sudah luar tema semua. Nah, kemanakah ruh manusia setelah meninggal? Nah, ini pertanyaan, memang pertanyaan menggelitik. Dan ada kitab khusus bicara masalah ruh. Juga karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini dokter jiwa. Ulama yang kalau kita baca bukunya, seakan-akan dia paham psikologi jiwa manusia. Daripada kita mengambil psikologi dari barat, dari ulama kita banyak psikologi. Di antaranya beliau punya kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Beliau di situ membahas ada judul lainnya Ar-Ruh. Ada yang menamakan kitab ini kitab Ar-Ruh, berbicara tentang ruh. Walaupun tidak semua hal kita ketahui tentang ruh, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang ruh? Kalau ada yang bertanya kepada kita tentang ruh, katakan ilmunya kita kembalikan kepada ini perkara-perkara gaib. Ilmunya kita kembalikan kepada Allah. Adapun kemanakah ruh manusia setelah meninggal, disebutkan dalam sebuah hadis, juga disebutkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang saya sebutkan tadi. Ada sebuah hadis dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an. Hadis ini panjang, bicara panjang lebar tentang apa yang terjadi setelah ruh dicabut. Hadis Al-Barra ibn Azib ini, sekali lagi, hadis panjang yang berbicara Nabi SAW menyampaikannya setelah menguburkan salah seorang sahabatnya. Nabi SAW memberikan nasihat dengan menyebutkan perkara-perkara yang terjadi setelah seseorang wafat, dicabut ruhnya. Apa yang terjadi setelahnya, ada di situ jawabannya. Maka saya katakan tadi, beli kitab Ad-Da'u wad-Dawa, itu di situ disebutkan. Setelah dicabut rohnya, maka dia, jika seorang muslim, maka rohnya akan begitu mudahnya dicabut. Seperti air yang keluar dari ujung teko, begitu mudahnya keluar. Adapun orang kafir, maka disebutkan dalam sebut sampai malaikat memukulnya supaya dia keluar. Kemudian ruh mukmin maupun ruh kafir ini diambil oleh para malaikat. Mukmin ketika melihat para malaikat ini, melihat wajah-wajah mereka bercahaya bersinar. Disebutkan dalam hadis Al-Barra ibn Azib demikian. Lalu ruh mukmin ini dibungkus kafan dari surga sehingga mengeluarkan bau yang paling wangi di alam semesta ini. Kemudian dibawa naik ke langit. Baca hadis Al-Barra ibn Azib, itu panjang sekali, itu penjelasan tentang apa yang terjadi setelah ruh dicabut sampai dikembalikan ke kuburnya, sampai dikembalikan ke kuburnya. Silakan baca hadis itu, tidak mungkin bisa kita bahas semua. Apakah ruh tersebut bisa masuk jasad orang yang masih hidup sehingga membuat orang tersebut kesurupan? Bukan ruh yang masuk ke orang yang kesurupan, itu setan. Yang masuk ke tubuh manusia, Nabi SAW menggambarkan memang setan itu yajri min ibni adam majrad dam, bisa masuk ke aliran darah
manusia. Bisa. Dia masuk, ini hal perkara-perkara gaib yang kita imani. Bahwa ada fenomena yang namanya fenomena kesurupan. Hatta kedokteran modern tidak bisa menjelaskannya. Tapi Islam telah menjelaskannya. Ini setan yang masuk ke dalam tubuhnya lalu kemudian mengganggu fisiknya. bukan ruh orang yang sudah mati, kemudian masuk ke jasad orang yang masih hidup. Tidak, ini tidak benar. Kalaupun dia bisa cerita, nah dia ngaku-ngaku, walaupun dia ngaku-ngaku saya ruh si fulan, ketahuilah ini dusta. Ini setan yang berdusta. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, mohon penjelasan sahabat Nabi Abu Hurairah. Wasiat apa saja yang penting yang bisa kita jalankan untuk kehidupan sehari-hari. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya tidak tahu ada hadis khusus wasiat buat Abu Hurairah, saya tidak tahu. Saya belum bisa jawab sekarang, nanti kita cek lagi insyaallah. Nah. Wallahu a'lam bissawab, cukup sampai sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.